Dalam rangka peringatan 10 Muharram 1443 Hijriah, atau yang sering disebut Lebaran Anak Yatim, Kepala Desa dan Perangkat Desa Sirnarasa memberikan santunan kepada 30 anak yatim piatu di lingkungan Desa Sirnarasa, Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi, Kamis, tanggal 19 Agustus tahun 2021. Acara santunan tersebut diselenggarakan di kantor Desa Sirnarasa, dan dihadiri oleh tokoh ulama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan masyarakat Desa Sirnarasa, dengan mengusung tema, Sirnarasa Peduli. Oki pun selaku Kepala Desa Sirnarasa menuturkan, alhamdulillah santunan anak yatim piatu ini dapat tersalurkan, bersyukur dan berterima kasih, kepada semua donatur yang telah ikut berpartisipasi kepada acara ini, khususnya PT Demix, Yayasan SMK Al-Fajar, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan semua lapisan masyarakat, insya Allah, untuk kedepannya kegiatan ini akan terus bisa dilaksanakan, dan ini merupakan salah satu bagian visi misi kami. Dari Kabupaten Sukabumi, Wahyu, reporter Jubir TV, melaporkan.